Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini dah masuk kita dalam puasa hari yang ke-9 bulan Ramadan. Jadi so far macam mana puasa korang? Harap-harap semuanya okey lah kan. Harap-harap sampai sekarang masih tak adalah geng plastik hitam ataupun geng geng pipe kepala air masjid kan. Dan untuk Iqra challenge hari ini, saya akan membacakan surah Al-Ghafir ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil 'ibad. Shadaqallahu azim. Maksudnya, maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang aku katakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Okey. Jadi siapa dekat sini yang dia pernah banyak kali dia rasa banyak sangat masalah dalam hidup dia? Dia rasa penat dan dia rasa putus asa dengan kehidupan dia sebab banyak sangat ujian. Okey. Pertama sekali adalah kita ni adalah manusia, dan manusia takkan pernah terlepas daripada ujian. Jadi bila mana kita diuji dan ujian itu tak mampu kita nak tanggung, and ujian tu pula membuatkan kita rasa tak tenang dan hati kita rasa resah, jadi apa yang perlu kita buat? Okay, cuba amalkan dan cuba baca ayat ini berulang-ulang-ulang kali, baca ulang-ulang kali sampailah kita rasa hati kita tenang dan lapang. Apa ajaibnya ayat ni? Okay, bila kita baca ayat ni berulang-ulang kali, maksudnya kita serahkan urusan kita hanya pada Allah. Bulat-bulat kita serahkan urusan kita pada Allah. Selama ni kita lupa, bila kita buat sesuatu, kita rasa kita boleh buat semua benda. Kita boleh buat tu, kita boleh buat ini, kita usaha tu, usaha ini. Tapi kita lupa untuk serahkan urusan kita pada Allah. Kita lupa nak mohon bantuan daripada Allah. Sedangkan menyerahkan urusan kita pada Allah itu adalah lebih mudah. Jadi lepas ni, cuba kita amalkan surah ini. Kita serahkan urusan kita bulat-bulat pada Allah dan kita berdoa. Sebab apa? Sebab dalam surah yang sama juga, Allah kata dalam surah Al-Ghafir ayat 60, berdoalah dan memohonlah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan permohonanmu. Sesungguhnya orang yang takbur, beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan yang hina. Okay, itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Stay safe. Duduk kat rumah. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.